cara mengetahui diagnosa kerusakan di layar monitor eksavator Caterpillar 320D. Kita coba bagaimana caranya dan bagaimana langkah-langkahnya. Mari kita lihat monitornya. Langkah pertama, tekan tombol menu, lalu kita cari ke tombol service, lalu kita disuruh memasukkan password, dan kita passwordnya adalah FFF2. Oke, kita sudah masuk ke service. Nah, di sini ada panduan maintenance. Maintenance isinya jarak interval, bagaimana filter. Nah, kita mau mengetahui diagnosa kerusakan ya. Kita pencet ke arah diagnostik. Diagnostik kita pencet, nah, aktif error. Kalau ada error itu biasanya di aktif error muncul ya, muncul kode semacam angka-angka. Oke, kita pencet. Tidak ada error ya kawan-kawan. Kita cari ke active event, juga kosong. Logged error. Nah, ini muncul kode, berarti ada kerusakan, sebuah kerusakan. Intinya dia menyimpan data, ada kerusakan di masa yang kemarin ya, kemarin atau lusa atau gimana. Nah, ini angkanya, dan kita biasanya memecahkan kode-kode itu, nanti kita cocokkan dengan bearing diagram. Oke, ini juga log event juga muncul kodenya. Oke, sekian dulu dari video dari saya. Terima kasih.